Masih Souki di bayang-bayang Nur Hasan. Lebar Rio Pangestu. Lagi-lagi Muhammad Wildan mampu menggagalkan. Kali ini tendangan Rio Pangestu. Runtu Boy. Gagal tadi. Kembali. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Runtu Boy. Lagi-lagi ke mulut depan gawang. Mampu dibuang oleh Arjun Wijayadi. Corner kick. Dan hampir saja. Penyelamatan menggunakan kaki Muhammad Wildan. Menghalau Rio Pangestu mencetak gol keduanya hari ini. Cukup baik Rizal Mustafa, diblok oleh Diego Gama dan datang lagi tadi. Tampaknya Arjun Wijayadi. Ya, sayang tidak maksimal. Diego Iqbal. Diblok tadi oleh Wildan. Kembali bertubi-tubi serangan Firman. Lagi-lagi Muhammad Wildan membuktikan kapasitasnya. Main asal Mataram Nusa Tenggara Barat ini tetap menjadi tembok yang kokoh. Diego keluar sarangnya Wildan. Gawang. Akhirnya Gava mampu mencetak gol ke gawang Giga FC. Setelah tadi Wildan keluar terlalu jauh. Shooting keras Firman mampu dibelokkan arahnya oleh Diego Gava. Cetak gol keempat Bintang Timur Surabaya. Sayang sekali tadi. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi Bintang Timur Surabaya harus membentur tembok kokoh. Pertahanan dari Rian Rinaldi kali ini. Tangan dari Muhammad Wildan yang menyelamatkan gawang. Corner kick, baru boy tadi Rizal Mustafa, ada Samuel Eko, lewat tadi Samuel Eko, umpan kepada Souki dan Muhammad Wildan, super save, second post, seorang runtuh boy menghujam bola, mengarahkan ke gawang, namun lagi-lagi Muhammad Wildan, Iqbal lagi, kali ini gagal, kita lihat ya selesai sudah kesalahan dari Iqbal Nur Cahya tadi bermain-main di belakang. Lepas tadi bola, sulit bagi Wildan untuk terus menjadi manusia super tentunya. Kali ini bagaimana Samuel Eko tidak egois. Melakukan passing kepada Rio Pangestu dan kemudian dikembalikan lagi dan boom. Gol kelima. Samuel Eko mencetak satu gol. Hasil kerjasama dengan Rio Pangestu. Gava. Iqbal. Diego, hat-trick Diego Hendrik De Abreu assist, mencetak gol ketiganya. Hasil umpan dan bola mentok dari Iqbal Nur Cahya. Kita lihat, ya betul, luar biasa. Yiginho top scorer musim lalu.